Baik, teman-teman. Langkah selanjutnya kita buka Google Chrome ataupun pakai Mozilla juga boleh. Kita buka Google Chrome klik dua kali. Kemudian langkah selanjutnya di sini di jendela ini kita ketik localhost. Localhost ya, localhost. Tulisannya localhost. Oke, kita enter. Sudah tampil jendela begini, halamannya begini. Di sini sudah di bawah petunjuknya up. Kita bisa belajar mandiri, try out P1 ke P2 dan selanjutnya. Sebelum ini kita dapat masuk dengan klik di pojok kanan atas login. Login ini. Oke, kita klik sesudah kita klik ini kita diminta username sama password. Oke, username dan passwordnya di mana kita ambil? Ayo teman-teman, di sini kita buka modulnya lagi. Kemudian kita pilih ini user P3K ini. Oke, kita klik dulu guys, kita buka. Dan di sini teman-teman pilih sesuai kebutuhan, sesuai yang ijazah yang Anda verifikasi kemarin. Dan jika ingin belajar yang lain juga boleh. Namun, nanti jika ingin satu laptop, jika ingin dibuka banyak, mau belajar lebih dari satu ini, nanti jangan di save ya, jangan disimpan. Karena kalau di save nanti akan terbaca yang tersave itu, nggak akan terbaca yang lain. Oke, passwordnya bisa kita ambil yang mana saja. Password dan username-nya sama ini. Kita coba PJOK ataupun yang mana ya, boleh, yang mana saja boleh. Oke, ini kita copy. Copy. Kemudian kita bawa lagi ke ini. Kita paste, pastekan. Passwordnya juga sama. Pastekan. Oke. Kemudian kita klik login. Kita tunggu. Oke. Di sini dapat kita lihat ini ada belajar mandiri paket latihan soal bidang studi PJOK ya. Kita klik belajar mandiri. Ini banyak bahannya, teman-teman. Oke. Ini kita klik ini. Ini yang pertama ini pendahuluannya. Kalau kita scroll ke bawah memang tidak ada lagi tapi rapi kita klik ini. Selanjutnya ke kanan satu langkah. Ini ada modulnya. Ini dapat kita pelajari, ini dapat kita klik. Ini banyak bahannya. Kita klik salah satu elemen capai misal. Nah, ini dapat kita pelajari. Oke. Selanjutnya bisa kita klik lagi satu langkah lagi. Ini juga sama. Banyak teorinya. Dan kemudian bagi teman-teman ingin ikut tryout, kita kembali ke dashboard. Oke. Bisa kita klik latihan paket ini. Dan kemudian bisa kita klik di sini ya. Attempt quiz now. Nah, kita lanjut ke sekarang. Oke, kita klik. Oke, sudah kita klik. Satu kali kita klik start. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, soal dan jawabannya tampil kan? Ketika nanti kita ikut ujian, misalnya kita mengikuti ujian P3K, lebih kurang begini tampilan soalnya nanti.
di sebelah kiri ini soalnya, dan ini ada nomor soalnya sampai 50 ya. Oke, di sini dapat kita lihat dalam perkembangan gerak menurut ini, dan ini jawabannya. Apa kita bisa kita klik di sini, apa kita mau pilih A, B, C, D, atau E. Ini bisa kita klik sesudah kita pilih jawabannya. Ini misalnya ya, ini misal bukan jawabannya benar, kita bisa klik next. Ini next page. Oke, kemudian kita pilih jawabannya lagi. Oke, kita klik di sini ya, di sini yang tanda bulat-bulat ini. Oke, kita next spek lagi. Oke, kita next spek lagi. Misal kita ingin menjawab soal nomor 32 langsung, boleh kita klik di nomor 32 di samping kanan ini ya, pilih nomornya mau mana yang mau dijawab. Oh, baterainya low. Ataupun ada yang soal kita kelewatan, misalnya udah kita pilih sampai 32, di sini nomor 5 ataupun nomor sekian ini belum kita jawab, kita klik lagi di sini kembali nomornya, misalnya nomor 12 belum kita jawab, kita klik di nomor 12 kemudian kita jawab lagi. Oke. Dan next sampai finish ya, sampai selesai. Oke, sekian teman-teman semuanya yang dapat saya paparkan atau berbagi dengan kalian. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Dan semoga kita sukses bisa meraih apa yang kita cita-citakan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Dan sebelumnya, sebelum ditutup, boleh jika kalian ingin apa suka, boleh subscribe yang warna merah itu dipadamkan dulu dan kemudian aktifkan loncengnya ya, biar kalian pertama yang tahu ketika saya mau upload bahan atau berbagi lagi dengan kalian. Jadi teman-teman bisa di-share ini untuk teman-teman semua, untuk kalian semua, dan untuk melanjutkan masuk yang lain bisa kita klik logout. Oke, keluar ini dulu baru kita masuk dengan username yang lain. Oke. Ingat teman-teman, jangan di-save dulu ya apa yang sudah teman-teman atau bapak ibu semuanya sudah jawab ready tryout tadi, jangan di save. Oke, kita coba masuk misalnya PGSD juga boleh. Maaf teman-teman, tadi sudah saya akhir kalam, tapi di sini saya akan coba nampakkan atau tampilkan cara masuk yang kedua ataupun yang selanjutnya. Dan selanjutnya, oke, kita tekan login seperti biasa. Oke, sukses. Bahannya sabar. Oke, caranya sama, dan kita di sini bisa pilih PGSD sama kayak tadi ya. Oke, teman-teman, sekian. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan.